Penciptaan langit dan bumi. Sudah berapa umurnya langit dan bumi alam semesta ini? Menurut kajian mereka yang astrofisika, yang astrologi, astronomi, geologi dipelajari, ternyata tidak kurang umurnya alam semesta ini sudah 16 miliar tahun. Tapi disebut dalam Al-Qur'an 6 hari. Jadi 6 hari itu rupanya adalah 6 masa yang lama, lamanya 16 miliar tahun. Tercipta mulai dari kabut, kabut tadi lalu berputar ya, karena atom-atom di dalamnya saling bergerak, terjadi perputaran awan, awan raksasa selama 5 miliar tahun. Kemudian perputarannya itu, akibat perputaran itu membentuk inti di tengah putaran. Nah, yang di luarnya namanya kulit. Akibat sudah miliaran tahun, terdesak intinya di tengah, terjadi ledakan. Wah, ledakan besar. Dalam istilah sains namanya Big Bang. Artinya ledakan besar pernah terjadi di alam semesta ini. Sisa-sisa ledakannya masih kelihatan sampai hari ini. Nah, yang membungkus di luarnya awan-awan gas itu disebut dengan nebula. Nebula itu artinya awan-awan gas gabungnya. Nah, dari mana orang menelitinya? Dimasukkan benda-benda itu ke dalam laboratorium dan kemudian dikembalikan kepada asalnya. Asalnya apa? Menjadi gas dan asam. Batu-batu sekalipun kalau sudah dipanaskan sekian tahun, dia akan kembali menjadi gas dan asap. Nah, terjadi ledakan sehingga berpisahlah benda-benda yang tadi berdekatan, saling berdesakan akibat ledakan itu. Kenapa terjadi ledakan? Karena terjadi perputaran sampai kepada titik kulminasi nol, terjadi ledakan. Duar, ledakan besar. Terpisah benda-benda tadi, benda-benda yang berapi. Akibat ledakan itu seperti bom yang meledak, dia akan mengarah kepada segala arah, ke kiri, ke kanan, ke atas, ke bawah, ke segala arah. Itulah bintang-bintang yang kita lihat sekarang ini. Itu adalah ledakan masa lalu. Dia bergerak saling menjauh. Nah, bintang itu saling menjauh. Jadi ada yang kita lihat juga yang saling mendekat.
Kalau dia saling yang paling banyak saling menjauh, itu warnanya berkelap-kelip, warnanya merah. Menurut hukum Doppler namanya. Kalau dia kelihatan akan mendekat ke bumi, warnanya merah kebiru-biruan. Berarti dia mendekat kepada bumi. Nah, mengapa bintang-bintang tadi itu dijauhkan oleh Allah dari bumi? Kalau itu mendekat, arahnya mendekat, tidak terlalu dekat, karena bintang-bintang itu berbahaya bagi bumi. Dia mengeluarkan api nuklir. Nah, itulah api neraka nanti itu. Sangat panas. Maka dijauhkan oleh Allah dari bumi. Seandainya bintang-bintang itu dekat kepada bumi, bumi itu akan terbakar. Dan bintang yang paling dekat kepada bumi, itulah matahari. Matahari itu bintang yang paling kecil mendekat ke bumi. Apa ciri-ciri bintang itu? Dia mengeluarkan cahaya sendiri. Jadi matahari, dia mengeluarkan cahaya sendiri. Bintang yang terkecil. Dan dia mempunyai daya tarik. Yang ditariknya adalah bumi mengelilingi matahari. Itulah alasannya bumi ini bulat. Bumi ini bundar, tidak datar. Hanya datar bagian-bagian yang terhampar sedikit. Pada umumnya dia adalah bulat. Memang ada fatwa dari Bin Bas dari Arab Saudi, dia menyatakan bumi ini datar. Seandainya bumi ini datar, tidak ada siang dan malam. Datar ya bumi ini, tidak ada siang dan malam, maka siang saja, malam tidak ada. Nah, atau kalau malam, malam saja, tidak ada siang. Karena bumi ini bulatlah, maka terjadinya siang dan malam. Wakhtilafil laili wan nahar laayatin li ulil albab. Yang kelima, ayat yang kelima artinya saja lah. Waktu kita pendek, tinggal 5 menit. Ayat yang artinya saja, silakan. Artinya, dia mengatur segala arus dari langit ke bumi. Kemudian urusan itu naik kepadanya dalam satu hari yang kadarnya lama atau lamanya adalah 1000 tahun menurut perhitungan. Nah, itu dia. Jadi berada di luar angkasa, Allah ciptakan aras. Bagaimana di sana? Di sana itu satu hari di sana 1000 tahun menurut ukuran hari-hari manusia. Masya Allah. Karena ini penting sekali, Ustaz. Baca ayatnya sekali lagi. Yang khusus ayat 5 beserta artinya diulang lagi biar mantap. Ketika Isra dan Mi'raj merasakan waktu yang seperti itu di ruang angkasa, terasanya lama, perjalanannya banyak. Tahu-tahu sampai ke bumi sepertiga malam, 4 jam dia sudah berada kembali di bumi. Padahal kalau kendaraan biasa, kalau bukanlah diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu perjalanannya 1 detik
cahaya. Kan Nabi Muhammad itu naik burak ya. Burak itu kilat, cahaya. Kecepatan cahaya dalam satu detik 300.000 kilometer. Satu detik 300.000 kilometer kecepatan cahaya. Cahaya untuk sampai ke matahari 8 detik. Ya 8 menit ya. 8 menit karena jaraknya adalah 150 juta kilometer. 8 menit sampai ke matahari. Nah, Rasulullah naik terus melewati matahari. Terus naik sampai kepada langit pertama. Di langit pertama itu sudah ditempatkan oleh Allah roh-roh orang mati dulu. Di langit pertama itu. Nah, siapa yang ditemui oleh Rasulullah pada langit pertama itu? Roh Nabi Adam alaihi salam. Nah, bertemu dengan roh Nabi Adam alaihi salam. Assalamualaikum ya Muhammad. Selamatlah kau sampai kemari ke langit pertama ya Muhammad, kata Rasulullah. Nah, kata Nabi Adam kepada Rasulullah mengucapkan selamat datang sampai ke sana, bertemu dengan roh Nabi Adam alaihi salam. Dia menanyakan bagaimana umat yang ditinggalkan. Nah, terus panjang dialognya, naik lagi ke langit tingkat yang kedua, bertemu dengan roh Nabi Isa alaihi salam. Apa kata Nabi Isa? Assalamualaikum ya Muhammad. Waalaikumsalam. Selamat datang di langit yang kedua. Nah, di situ di antaranya roh Nabi Isa alaihi salam. Bertanyalah Nabi Isa, "Ya Muhammad, masih adakah di dunia ini orang masih mempertuhankan aku? Aku malu kehadiran Allah. Yang berhak disembah hanya Allah. Kok aku yang mereka pertuhankan? Padahal di dalam Injil aku tidak pernah menyatakan bahwa diriku ini Tuhan." Besok ditanya oleh Tuhan di akhirat, aku jadi malu. Kok manusia mempertuhankan aku? Padahal aku hanya seorang Rasul. Inni Rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurat wa mubashiran li rasuli ya'ti min ba'd ismuhu Ahmad falamma ja'ahum bil bayyinati qalu hadha sihrun mubin. Aku sudah memberi berita kepada manusia di dunia, jangan sembah aku, kata Nabi Isa. Inni Rasulullah ilaikum, aku hanyalah utusan Allah kepada Bani Israel. Aku membenarkan ada kitab-kitab terdahulu sebelumku namanya Taurat, tapi aku membawa Injil. Setelahku ada lagi yang namanya Ahmad atau Muhammad. Gelarnya Ahmad, namanya Muhammad. Tetapi ketika engkau datang, orang menyangka engkau adalah pembawa sihir. Benar kayak Muhammad, benar kata Rasulullah. Nah, jadi bagi mentor hormat, pertemuan-pertemuan dengan roh-roh yang naik ke langit itu termasuk roh kita nanti. Kalau kita meninggal dunia, maka roh kita akan berada pada langit-langit tingkatan yang keberapa. Di langit itu, di sanalah letaknya roh-roh, di sanalah malaikat. Cuma langit itu kita tidak bisa melihat batasnya. Di mana? Hanya Allah yang tahu tentang roh. Maka orang Yahudi pun bertanya kepada Rasulullah di dalam surat Bani Israel ayat 82. Yas'alunaka 'anil ruh. Bertanyalah orang Yahudi tentang roh. Qulir ruhi min 'indillah. Rahasia tentang roh-roh yang berada di sisi-sisi langit, lapisan langit itu hanyalah di sisi Allah. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Kamu hanya diberikan rahasia tentang roh itu hanya sedikit.
Apa rahasianya roh? Roh itu juga berlapis-lapis. Perasaan, nah itu roh itu. Bernapas, itu bagian dari roh. Perasaan, bernapas, rasa senang, rasa susah, yang merasakan itu roh. Begitu roh kita dicabut, dipotong pun kaki kita gak terasa apa-apa. Ya, kenapa? Lapisan rohnya itu sudah tidak ada lagi. Yang merasakan itu adalah roh. Ketika kita tidur, roh kita itu berjalan ke sisi langit, berjalan kemana-mana, dan kadang-kadang roh kita itu keluar dari tubuh kita, bertemu dengan orang-orang tua kita dahulu. Jadi kalau sempat ibu-ibu tidur, Bu, bertemu dengan ayah dan ibu-ibu, itu benar-benar bertemu. Siapa yang bertemu? Roh kita. Jadi pada dasarnya tidur itu adalah mati, wafat ya. Itu sebabnya kita tidak tahu jam berapa kita tidur. Sebagaimana kita tidak tahu jam berapa kita mati. Ibu-ibu tahu jam berapa ibu tidur tadi malam? Tahu gak? Bapak gak tahu, baik? Gak tahu, cuma kita pergi tidur tahu. Ah, saya pergi tidur tadi maunya jam 10 malam pergi tidur. Apakah langsung tidur? Tidak. Kapan kita tertidur? Tidak tahu. Kalau ada orang tahu saya tidur jam sekian, tidak tidur ya tuh. Mana ada orang tahu? Awak lalok orang tadi mulai jam 10 lalu. Ada lalok dia tuh. Kenapa? Kita tidak tahu kapan kita tertidur. Pergi tidur tahu. Nah begitu juga kita meninggal dunia. Kapan kita mati kita tidak tahu. Tapi kita sakit kita tahu. Rasanya sakit tidak tertahan lagi. Tahun berapa itu bapaknya? Tahu kita. Tapi kapan kita dicabut nyawa oleh Allah kita tidak tahu. Itu sebabnya Pak Zainal Hasdi selalu sudah salat subuh baca alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusur. Maha suci Engkau ya Allah telah membangkitkan kami dari kematian kami. Jadi tidur itu adalah merupakan mati. Syukur alhamdulillah kami hidup lagi setelah mati. Itu artinya. Wa ilaihin nusur, kepada Allah kami akan kembali. Alhamdulillahilladzi ahyana, Maha suci Engkau yang telah menghidupkan kami kembali. Jadi tidur itu adalah bagian dari mati. Apa buktinya kalau tidurnya nyak itu digoyang-goyang pun kepada ibu, goyang digoyang-goyang kaki enggak terbangun, sama dengan mati. Ada yang tidurnya betul-betul mati enggak balik lagi, ada dia tidur tapi enggak bangun-bangun. Nah, itu Siti Maryam tuh, ibunda Nabi Isa. Bu, sudah subuh tidakkah salat, Bu? Ibunda tidak, tunggu sampai jam 8 enggak juga. Rupanya tidur selamanya. Itu sebab kita kalau mau tidur baca doa, jangan-jangan pergi untuk selamanya. Tidak tahu kita. Masya Allah, apalagi sekarang banyak virus ya, yang paling berbahaya virus apa namanya? Omikron. Tiga kali lebih berbahaya daripada virus COVID-19. Itu kalau musim hari ini tahu kawan kuliah Pak Zainal juga, sekarang itu sedang di karantina di Jakarta, tidak boleh pulang ke Riau. Kami mau rapat kemarin, rapat pertemuan di IKMI, gak bisa. Kenapa? Yang bawa rapatnya sedang ditahan di karantina di Jakarta, tidak boleh pulang. Dikhawatirkan kena Omikron. Banyak orang kena tahan, hati-hati ya yang naik pesawat, nanti ditahan. Masya Allah. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Terman, jangan kita lupa berdoa, baca qul a'udzu birabbin nas, mau tidur, termasuk mau tidur di masjid, baca doa dulu. Jangan-jangan nanti enggak sadar lagi. Nah, baiklah. Besok kita sambung lagi. Dah lewat pula waktunya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kita ucapkan kepada Ustaz. Mudah-mudahan apa yang disampaikan pada pagi hari ini bermanfaat bagi kita semua dan dapat kita kerjakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, hanya itu yang dapat disampaikan. Kalau ada kesalahan, maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah kan? Udah bisa salat Pak Imam? Oh, udah.